sirap, batu tipis, andesit. Eyo. Di sini ada tanda-tanda keberadaan panas bumi, yaitu manifestasi panas bumi. Ya, selamat datang di Kamojang. Ternyata kopi Kamojang itu enak rasanya. Temperatur tinggi ya di sini. Sampai 90 derajat. Ketiga ya di daerah Ciremai. Jadi hari ini kita bakal ke ngunjungin tempat-tempat yang seru-seru. Di sini kita udah nyampe di namanya Taman Purbakala Cipari, Kabupaten Kuningan. Di sini sebenarnya belum tahu sih isinya apa aja, penasaran sih masih. Jadi kayak udah kita bareng-bareng aja lihat ke dalam. Cus. Dibuka itu ketemu tulang-tulang dalamnya nggak seberapa dalam ini, jadi pinggang ya, nggak ditemukan tulang-tulang yang nggak, karena mungkin kan dating ini tanahnya itu subur, sangat subur dan gembur sehingga tidak bisa mengawetkan atau menguatkan kerangka manusia. Yang ditemukannya hanya ininya batu trapesium, jadi ini bentuknya sebetulnya trapesium swastika. Jadi kalau jenis batunya jenis model tipe andesit. Di dalamnya ditemukan kapak juga, kapak batu satu menghadap matahari. Jadi keunikan yang di Kuningan ini, yang di sini itu peti kuburnya menghadap matahari ke timur laut. Kita udah jalan-jalan nih ya seharian, jadi mau mandi dulu, udah bau keringatnya. Bareng mereka biar guna nih celana Bang Thompson yang udah dibeli harga 80.000 yang dicari selama 1 jam di mana tuh namanya? Supermarket pokoknya. Udah ya udah gitu. Tuh udah beli celana 100.000, goblok. Belinya di hari ke berapa? Ini hari ke 2 ya? 3. Di 3 ya? Aduh, sampai lupa. Hari ketiga nih, udah beli celana 100.000, harus berguna. Mimpi buruk. Eyo. Eyo. Gaya bang, gaya. Lagi. Oh,
matiin aja lah. Ada lagi. Udah bubar orangnya. Entar terakhir ada muka-muka gue bagi-bagi. Lewat dari sono kan? Di sniper drone-nya. Tang jatuh. Ini yang dikirim robot itu daripada roket gitu kan. Drone bener drone. Ketembak. Enggak Mas, aman lah Mas. Mencoba meyakinkan. Ya, selamat datang di Kamojang. Ini Desa Laksana, Kecamatan Ibuen. Cuaca Kamojang cukup lumayan untuk kita berdingin-dinginan lah. Enak di sini. Aturun Bu, Pak, aturun Pak. Oke, di WA deh Pak ya. Mohon, siap. Sekarang kita ada di daerah Kamojang. Kemarin kita ada perjalanan dari Ciremai ke Kamojang itu sekitar 5 jam kali ya, lebih bahkan kayaknya. Itu lama banget karena emang gak lewat tol, jalannya sempit, kecil di kaliku. Udah lihat, nanti kalian bakal lihat sendiri dari videonya kayak gimana akses jalannya. Terus sekarang karena kemarin udah capek jadi kita gak bisa aktivitas banyak ya. Jadi sekarang kita mau lanjut ke Kawah Kamojang. Namanya kawahnya kalau gak salah Kawah Kereta Api, ada Kawah Manuk juga, ada Kawah Hujan. Jadi kita lihat aja ntar perbedaannya kayak gimana, aku juga belum tahu sih. Jadi ini baru pertama kali. Oke, yuk. Ternyata di lumpur itu tuh masih ada yang hidup ya ikannya ya? Blebek gitu. Oh bukan itu, itunya, gasnya itu. Oh gasnya, gila kali ikan hidup di situ. Tinggi banget itu. Ada ikan ini gak sih, bulu panjang itu? Ah masa? Budi. Iya. Oh. Spesies budi. Iya. Agak-agak gitu lah, biasa ten. Ada juga loh spesies kamu nyola di hutan. Budi sapien.
kita sudah sampai di Kawah Hujan, salah satu kompleks manifestasi yang ada di lapangan Kamojang. Nah, ini di belakang saya, di sekitar kita di sini ada tanda-tanda atau penciri keberadaan panas bumi, yaitu manifestasi panas bumi, di mana salah satu contohnya ini yang mercak-mercak ini panas ini adalah hot spring. Di sini di belakang di mana merupakan salah satu penciri temperatur tinggi ya. Di sini cukup, temperatur cukup tinggi, pH-nya cukup asam dan juga dijumpai endapan alterasi hidrotermal ya dari proses hidrotermal yang ada di bawah permukaan. Nah, di sini beberapa contoh dari pengamatan mata telanjang ya. Bisa lihat ada alterasi yang berwarna kuning, berwarna putih-putihan, kabu-abuan. Nah, ini komposisi-komposisi ini berasal dari proses fluida hidrotermal yang ada di bawah permukaan. Contohnya ada endapan sulfur di sini, kalau dalam mineral lempung ada sulfida. Nah, ini untuk mengetahui komposisi lebih detail harus dibawa ke lab, nanti dianalisis seperti contohnya ada XRD dan lain-lain. Nah, manifestasi ini biasanya dimanfaatkan untuk lokasi pariwisata oleh masyarakat sekitar ataupun pengunjung yang datang ke lokasi ini. Salah satu pesan penting mungkin jika berada di area manifestasi adalah utamakan safety, jadi jangan terlalu heroik ya, misalnya mengambil data ataupun berfoto-foto, itu lihat lokasi sekitar dan tentunya saling mengingatkan. Ya mungkin sekian. Kelebihannya itu tes, Bapak ikut kontes kan di Jember. Ternyata kopi Kamojang itu enak rasanya katanya, kata yang pengujinya itu ya. Itu. Tapi ternyata peminum-peminum kopi juga sering kesini tuh nyobain gitu enak katanya, betul. Kalau dari hasil tesnya tadi apa aja Pak? Tingkat keasaman ya? Tingkat keasaman. Kan Bapak ngirimnya yang gini. Ini Bapak kirim ke Jember ini. Iya. Nah, di sana diolahnya. Di sana di tesnya, tahu-tahu ada berita ke sini, Bapak masuk misalkan 5 besar, nanti Bapak pindah lagi. Kemarin, kalau kemarin pindahnya di Bogor, masuknya ke sini. Ayo Pak, boleh ditunjukin lagi Pak, kayak sertifikat hasil tesnya tadi. Iya, oh iya, yang ini, ya ini. Ya ini sertifikat ini. Ini mah baru finalis waktu itu, tahun 2000 ya, finalis. Tahun 2000 kemarin, dia juara. Thank you.
pertama itu yang lagi bikin, terus di sana sterilisasi 8 jam. Di gimana ini tuh teh? Di sana ada tempat sterilnya. Panas atau anget apa gimana ruangnya? Iya, anget. Hmm. Sampai 8 jam sampai 90 derajat. Pakai air anget gitu. Iya, air. Pakai gas. Kalau ini tapi pakai gas ya, pakai gas. Panas bumi langsung. Enggak. Kenapa Pak enggak manfaatin panas bumi kan? Di sini kan jauh. Oh, karena jauh ya. Ada yang tanya di sebelah sana ya. Ada di hidran yang panas bumi. Cuman sekarang juga lagi enggak bikin. Sekarang. Oh, tunggu nunggu like mereka udah punya stok lah gitu ya. Mungkin nanti kayak 3 bulan atau 4 bulan lagi baru bikin lagi. Ini tuh apa sih Pak isinya, Pak? Ini serbuk gergaji. Iya. Jadi ini kita mau nyobain jamur, keripik jamur dari olahannya masyarakat sekitar Kamojang. Katanya sih jamur sini terkenal ya, enak. Mood. Boleh, mantap. Enak sih. Enak. Kurang sambal aja biar lebih makan. Sekarang udah di hari Kamis tanggal 28 Oktober ya kan. Ini hari terakhir kita di daerah Kamojang. Tadi kita udah berkunjung ke jamur. Ngapain di jamur? Lihat proses keripik jamur. Keripik jamur sama kalian, proses pembuatannya ya. Apa bukan pembuatan sih? Lebih ke pengolahan. Proses budidayanya. Ya, di sini kita turun ke bawah, kita mau ke Garut makan siang dulu baru lanjutin perjalanan ke Jakarta. Pulang. Langsung. Tunggu dan saksikan perjalanan kami berikutnya. Yeay. Mari Pak. Berjalan kepulangan ke Jakarta, sebaiknya kita berdoa dulu semoga selamat sampai tujuan. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Ayo lima. Ayo lima.